warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bareng sama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi pertama di sini ya, direpost dari akun Instagram Ayo Ting Ting. Dari instastory Ayo Ting Ting membagikan kebahagiaannya bersama Krishna Fahrezi dan Chandra Zing. Di sini juga bersama Shiro Firman. Di sini Ayu Ting Ting alhamdulillah mendapat job baru. Wow, rezeki baru untuk semuanya ya. Alhamdulillah di masa pandemi ini Ayu Ting Ting kebanjiran job banyak sekali. Berkah untuk Ayu Ting Ting dan semua tim. Di sini Ayu Ting Ting sedang prepare nih pertemuan perdana dari acara barunya. Dilansir juga dari Angkasa Bali. Hai, sukses ya Queen Ayu Ting Ting dan best team. Kemudian juga dari Yuli Z1507, moga rezekinya lancar Neng dan semakin banyak jobnya. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mbak Yuli Z1507, semoga doanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi dari Setarwati, cantik banget, alhamdulillah rezekinya ngalir terus, semoga dapat proyek iklan terus ya Neng. Ayo Ting Ting semangat, begitu kata Setarwati. Semangat untuk Ayu Ting Ting. Kemudian lagi dari Yeni Murianti, semangat proyek barunya, semoga kedepannya semakin banyak iklan-iklan yang menanti. Ayu Ting Ting, Chandra Zeng, Krishna Fahrezi, semangat selalu tim Ayu Ting Ting. Kemudian lagi dari Dias Ayu Ting Ting, Rini Sirin, Mimin, ada proyek baru apaan ya? Mimin juga penasaran nih proyek baru apa ya yang akan dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Kita tunggu saja ya. Iya, info selanjutnya jangan lupa pantengin terus Hilya TV. Pastinya akan memberikan informasi selanjutnya mengenai Ayu Ting Ting. Karena Mimin juga penasaran iklan apa sih yang dibawakan oleh Ayu Ting Ting si cantik dari Depok. Kemudian lagi dari Mbak Nur Story, kira-kira proyeknya apa ya? Iklan, acara TV, lagu baru, apa foto shoot buat Rising Star Dangdut? Entahlah, nungguin saja. Banyak sekali para fans penasaran ya, proyek baru apa nih yang lagi dilakukan Ayu Ting Ting bersama tim. Kita tunggu saja ya klarifikasi dan tayangan-tayangan terbarunya. Pokoknya tunggu saja ya, insya Allah Mimin akan memberikan informasi terbarunya secepatnya bagi semua sahabat Ayu Ting Licious dimanapun berada. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih, Mimin akan memberikan gambaran ya instastory dari Ayu Ting 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 hari ini. Semoga bisa memberikan semangat untuk sahabat di rumah. Sekali lagi ucapkan selamat untuk Ayu Ting Ting karena hari ini mendapatkan project baru. Let's go to work. Wow, Ayu Ting Ting sudah siap-siap nih untuk melakukan pekerjaannya. Project barunya lancar, semoga selalu dilancarkan Ayu Ting Ting. Selamat menyaksikan sahabat Ayu Ting Licious semua. Oh iya, selamat bergembira dan selamat bekerja kembali dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa tetap terus pantengin Hilya TV. Jangan lupa subscribe-nya dan komennya ya, yang membangun tentunya. Bagi sahabat semua, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat bekerja kembali. Salam senyum dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.